Kamera rolling. Street 204, scene 5, show 3, take 1. Kita bentar lagi roll, kita berdoa terlebih dahulu. Menurut kepercayaan dan agama kalian masing-masing, doa yang hikmat, minta yang terbaik sama Tuhan. Amin. Jadi, dari tiga itu yang datang, satu berarti duanya. Film Kremi ini menceritakan tentang sebuah keluarga kecil dengan dari ekonomi kelas menengah ke bawah gitu. Permasalahan keseharian mereka, cuman kita gak mengangkat masalah ekonominya, tapi mengangkat masalah yang lebih basic lagi, yaitu soal hubungan atau soal penyaluran kebutuhan biologis. Film yang menurut aku sih enteng dan menyenangkan untuk ditonton, karena base untuk ceritanya lebih ke keluarga, soal keluarga. Banyak banget kejadian, film ini tuh banyak terjadi di masyarakat, tapi belum banyak yang angkat gitu sih. Buah keluarga supir, yang basicnya supir, dimana ada kendala untuk melakukan hubungan intim dengan istrinya. Dia kesulitan karena perilaku anaknya yang kremien itu. Kebetulan saya pernah melihat dan merasakan kondisi di lingkungan sekitar saya tentang masalah kebutuhan. Ternyata kebutuhan itu juga bukan melulu masalah materi, tapi ada kebutuhan-kebutuhan yang lain yang juga harus dipenuhi juga. Salah satunya juga kebutuhan seks itu tadi.